Pengajaran dan pembelajaran untuk kali ini adalah atas dasar tajuk garis lurus. Subtajuk merupakan mencari persamaan garis lurus. Pengenalan berkaitan dengan menerangkan bagaimana mencari persamaan garis lurus yang selari dengan paksi X, yang selari dengan paksi Y melalui satu titik yang diberi dan mempunyai kecurangan tertentu. Dan akhir sekali melalui dua titik yang diberi. Contoh satu, bahagian A, cari persamaan garis lurus yang selari dengan paksi X dan melalui titik sipar 6. Jadi untuk menjawab bahagian A, kita dapati koordinat yang diberi adalah koordinat 06, bermaksud pintasan Y adalah 6. Jadi persamaan garis lurus adalah Y sama dengan 6. Manakala untuk menjawab soalan B yang berbunyi, jika garis lurus PQ selari dengan paksi Y dan titik negatif 9 sifar terletak pada garis lurus itu, cari persamaan garis lurus tersebut. Koordinat yang diberi adalah negatif 9 sifar, membawa maksud bintasan X adalah negatif 9. Jadi persamaan garis lurus adalah X sama dengan negatif 9. Untuk contoh 2, soalan berbunyi, cari persamaan garis lurus yang mempunyai kecurunan negatif 2 dan melalui titik 26. Diketahui bahawa persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana diberi kecurunan iaitu M adalah negatif 2. Kita gantikan nilai M dalam persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C, kita memperolehi Y sama dengan negatif 2X tambah C. Untuk mendapatkan nilai C, pintasan Y, kita laluikan garis lurus pada koordinat yang diberi iaitu 2, 6. Di mana nilai X adalah 2, nilai Y adalah 6. Kita gantikan nilai Y dengan nilai 6 dan kita gantikan nilai X dengan nilai 2 untuk mendapatkan nilai pintasan Y, C. 6 sama dengan negatif 2 darab 2 negatif 4 tambah C. Pindahkan negatif 4 ke sebelah kiri, kita mendapat 6 tambah 4 sama dengan C. Maka nilai C adalah 10. Jadi persamaan garis adalah Y sama dengan MX tambah C. Kita gantikan nilai M dengan nilai negatif 2 dan nilai C dengan nilai 10. Jadi persamaan garis berbunyi Y sama dengan negatif 2X tambah 10. Contoh 3, berdasarkan rajah di bawah, cari persamaan garis lurus bagi garisan lurus PQ. Bahagian B, cari persamaan garisan lurus RS. Apabila kita melihat satah Cartesian, kita dapati bahawa untuk bahagian A, garisan PQ adalah selari dengan paksi Y dan memotong paksi X pada nombor 4. Jadi persamaan garis lurus untuk PQ adalah X sama dengan 4. Manakala garisan RS selari dengan paksi X dan melalui dan memotong paksi Y pada nombor 6. Persamaan garis lurus untuk garis lurus RS adalah Y sama dengan 6. Contoh 4. Berdasarkan rajah di bawah, cari persamaan garis lurus bagi garis lurus CD. Bahagian B, garis lurus UV. Untuk menjawab bahagian A, apabila kita melihat rajah garis lurus CD pada satah Cartesian, kita dapati nilai M diberi sebagai 2. Manakala nilai pintasan YC diberi sebagai 5. Menggunakan persamaan Y sama dengan MX tambah C, di mana kita gantikan nilai M kecurungan dengan 2, C pintasan Y dengan 5. Y sama dengan 2X tambah 5 merupakan persamaan garisan lurus untuk garis lurus CD. Manakala untuk menjawab bahagian B pula, kita dapati bahawa garis lurus UV melalui pusat asalan O iaitu 00, di mana nilai C pintasan Y adalah sifar. Dan untuk mendapatkan nilai kecurunan, kita menggunakan formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Pada pusat asalan, saya melabelkan X1, Y1. Manakala pada titik B, saya labelkan sebagai X2, Y2. Oleh kerana itu, nilai kecurunan Y2 digantikan dengan 4, Y1 digantikan dengan sifar, X2 digantikan dengan 4, X1 digantikan dengan sifar, 4 bagi 4 memperolehi jawapan 1. Oleh itu,
Garis lurus UV mempunyai persamaan Y sama dengan MX tambah C, nilai M diganti dengan 1, nilai C diganti dengan 0. Dan persamaan garis lurus adalah Y sama dengan X. Contoh 5, cari persamaan garis lurus yang melalui titik 5, 10 dan titik yang kedua negatif 15, 2. Diberi koordinat 5, 10, ambil sebagai X1, Y1 dan koordinat yang kedua negatif 15, 2 sebagai X2, Y2. Daripada sini nilai kecurunan diperolehi menggunakan formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Y2 diganti dengan 2, manakala Y1 diganti dengan nilai 10, X2 dengan nilai negatif 15, X1 dengan nilai 5. 2 tolak 10, negatif 8, negatif 15 tolak 5, negatif 20 dikecilkan sebagai 2 per 5. Oleh itu, berdasarkan persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C, kita gantikan dengan nilai kecurunan dengan 2 per 5X tambah C. Dan untuk mendapatkan nilai pintasan YC, persamaan garis lurus dilaluikan pada koordinat titik yang diberi iaitu 5, 10. Gantikan nilai X dengan 5, gantikan nilai Y dengan 10 dalam persamaan garis lurus tersebut. Y ganti 10 dan nilai X diganti dengan 5. 5 dengan 5 diringkaskan sebagai 1, 10 sama dengan 2 darab 1, 2 tambah C. Kita pindahkan 2 ke sebelah kiri, kita dapat 10 tolak 2 sebagai C, C dapatlah 8. Jadi persamaan garis lurus untuk garis lurus tersebut adalah Y sama dengan MX tambah C. Kita gantikan nilai kecurunan dengan 2 per 5 dan nilai C dengan 8. Jadi persamaan garis lurus adalah merupakan Y sama dengan 2 per 5X tambah 8.